Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ijarahlah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Universitas Andalas atau UNAN Kota Padang Sumatera Barat kembali tercoreng. Di mana seorang mahasiswa dengan seorang mahasiswi terdapat berbuat asusila atau berzina di dalam masjid. Dari pengakuan tersangka bahwasanya mereka mengakui mereka telah melakukan perbuatan tak senonoh tersebut sudah tiga kali. Dalam hal ini, pengurus bertindak tegas, memberikan nasihat dan juga pandangan, dan membuat perjanjian dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Diketahui bahwasanya laki-laki atau mahasiswa adalah hafal 30 juz. Na'udzubillah min salik, agama runtuh, iman meleleh dikarenakan hawa nafsu. Jaga diri dan keluarga kita dari perbuatan dosa di atas dunia ini.